Kontroversi-kontroversi yang sedang hangat diperkatakan sejak beberapa waktu kebelakangan ini sama sekali tidak membuatkan pelakon terkenal, Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin berputus asa dalam bekerja. Dia yang dilihat sebagai wanita hebat terus maju ke hadapan dengan gigih bekerja untuk keluarganya terutama anak-anak. Menerusi perkongsian terbaru isteri kepada pengarah tersohor, Syamsul Yusof, di Instastory, dia telah memuat naik momen ketika mengambil kereta baru yang dibeli atas usaha gigihnya selama ini selepas mulai bekerja semula. Melalui laporan dari Harian Metro, Puteri Sarah memaklumkan kereta tersebut merupakan kereta idamannya, iaitu jenis Mercedes-Benz E-Class yang dibeli dengan harga kira-kira RM250,000. Tambahnya, kereta berkenaan dibeli dengan wang titik pelunya sendiri setelah kembali berlakon dan menjalankan perniagaan selepas hampir 5 tahun menjadi suri rumah. Dalam pada itu, Puteri Sarah memaklumkan bahawa bapa mertuanya, Datuk Yusof Haslam antara orang yang kuat memberikannya semangat untuk terus kembali bekerja dan tidak melayan kesedihan serta terperap sahaja di rumah. Pelakon berusia 37 tahun itu juga sempat mengucapkan terima kasih kepada semua yang memberikan sokongan serta tidak putus mendoakan agar dia dan anak-anak dalam keadaan baik-baik sahaja. Terdahulu, nama Puteri Sarah kerap menjadi bualan ramai setelah dia mendedahkan bahawa wujud orang ketiga yang mengganggu rumah tangganya. Disebabkan ruang privasinya kerap diganggu, dia telah melakukan tindakan saman kepada penyundul tersebut dan kes berkenaan masih lagi dalam proses mahkamah.